Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam Hafiz Channel, channel dunia ikan laga anda. Okey, untuk konten kali ini aku nak buat konten, aku nak tukar air female super yellow solid ikan betina. Jom kita layan intro dulu. Okay, ini dia ikan-ikan betina ataupun female yellow solid super yellow. Ni kau main tengok. Kali ni aku nak tukar air ni. Dah seminggu tak tukar. Kau boleh tengok air dia dah berkeladak kotor. Okay, jom kita layan video ni. Tengok macam aku tukar air. Okay, pun macam biasa kita pakai bekas tank ni. Dia tak ada air dulu guys. Okay, air kita dah tak ada. Lain breeder lain cara. Ni cara aku lah tukar air dekat bekas yang besar macam ni. Air kita letak separuh ke. Okay, lepas tu kita ambil kita punya equipment macam biasa. Kita punya tangguk. Kita sauk semua ikan ni masuk dalam ni. Okay, sebelum tu kita anti klorin yang di luar air ni. Kita hilangkan dulu semua klorin-klorin. Okay, ni dia anti klorin yang aku pakai kan. Ingat eh, jangan terlepas pandang eh. Air pasti yang tak ada klorin. Okay, kita go. Go titik, settle. Air banyak-banyak. Sekejap lagi, kalau banyak, ikan dia pening. Lepas tu, kacau. Kita kacau. Kita terus start menangguk. Okay, kita tangguk macam biasa. Okay, ini semua female eh. Female super yellow. Kalau kau minat, kau boleh PM aku dekat FB page Waris Beta House. Kat situ kau ada link WhatsApp, kau boleh PM aku. Okay, macam biasa. Tunggu. Kita masukkan semua. Ni semua aku dah siap asing kan. Tak ada jantan dalam ni. Semua ikan betina. Mana yang kecil-kecil ni tak dapat makan lah ni. Tak dapat makan banyak. Yang besar yang nak ambil. Ada yang dah ready breed dalam ni. Ada yang dah ready breed. Siapa yang buat line solid yellow tu boleh PM. Aku betina pun aku lepas juga. Tangguh lagi. Kalau ada sebarang idea ataupun sebarang konten yang nak aku buat pasal ikan laga ni, korang boleh komen eh. Korang boleh komen dekat video aku ni. InsyaAllah aku akan pertimbangkan dan aku akan try buat. Okay, dah settle. Tengok, kita check balik. Tengok ada lagi tidak. Okay, kejap lagi aku basuh tank ni dan aku set up air baru. Simple, itu saja. Okay, ini dia. Kau boleh tengok. Ni semua ikan super yellow. Lampu. Okay, ni semua ikan betina ataupun female super yellow. Okay, jom. Aku nak pergi basuh bekas jap. Lepas tu kita sambung video macam mana aku set up air dalam tank atau bekas yang besar macam ni. Okay, ni dia. Air aku dah siap tak dah. Tak payah tinggi sangat. Lebih kurang 2 line ni. Sebab kalau tambah tinggi sangat nanti ikan boleh meloncat keluar.
tu masalah. Okey. First sekali apa yang kita buat, kita letak garam. Letak garam 2 sudu KFC ni. Okey, kita letak garam. Lepas tu kita letak antiklorin. Dia antiklorin. Dia nama apa tak kisah. Ha, yang ni aku dapat kat Premier Store RM1.50 tu. Okey, untuk buka besar macam ni, aku biasa buat 15 titik. Okey. 15 titik untuk bekas besar macam ni. Lepas tu ubat lain tambahan AOG untuk elak daripada penyakit. Kita letak 2 titik AOG. Lepas tu beta-beta daripada alun MFA, kita letak 2 titik juga. Lepas tu tambahan pati ketapang laut. Ha, ni dia pati ketapang. Ok, tuang sikit lah, senang. Dan ni aku pakai pati ketapang laut eh. Ok, kacau. Lepas tu nanti kita letak daun ketapang dan juga apa-apa pokok lah yang sesuai yang boleh duduk kat dalam air untuk ikan beta. Ok, senang, simple je. Lepas kita dah setting air ni, kita ambil balik kita punya bekas, ambil kita punya sawuk, kita sawuk dan terus lepaskan ke dalam ni. Lepaskan dia dan seterusnya kita sawuk lepas habis. Ok, sekarang ni korang boleh tengok air dah bersih. Ok, sebagai tambahan kita letak sikit daun ni, tak silap aku daun pokok keladi, sesuai untuk beta. Nanti dia akan melihat kat bawah daun ni. Lagi satu, dia boleh ni ya, control pH air juga. Itu kita ambil ni ketapang laut. Ni dia, daun ketapang laut pun sama juga, boleh control pH air. Kita letak je. Okey, dah settle. Semoga pencerahan dan ilmu perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Okey, jumpa lagi di next video.